Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat untuk semua orang di hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Kita lihat ada saran pesan singkat apa aja untuk diri kita semua di sini. Oke, magician. Oh, ini mujizat loh ya. Keajaiban, ada sesuatu hal yang ajaib ya. Mungkin akan terjadi kepada diri kamu, mungkin aja kamu tidak pernah berekspektasi hal itu bisa kejadian untuk diri kamu, kan? Mungkin kamu menganggap hal itu terlalu tinggi lah, atau kayak gimana lah, kan? Selama ini mungkin aja kamu pernah mengidam-idamkan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hebat ya, tapi kamu merasa minder kayak ya, oke? Dan kamu merasa, ah tidak mungkin lah hal itu bisa saya dapatkan, hal itu tidak bisa saya miliki, kejadian itu tidak bisa saya dapat, tidak mungkin bisa saya dapatkan. Tapi ini benar-benaran terjadi. Ini mayor arcana, ada campur tangan dari Tuhan, divine intervention, alam semesta turun tangan. Sesuatu yang di luar ekspektasi kamu, yang ajaib banget, yang udah terasa ya, tidak bisa kamu dapatkan, tahu-taunya bisa kamu dapatkan. Entah itu dalam masalah uang kayak seseorang, kayak dalam masalah pekerjaan, kayak ada mujizat keajaiban di hari ini ya. Hal yang ajaib yang di luar nalar mungkin akan terjadi kepada diri kamu. Ini adalah hal yang bagus juga. Tapi untuk hal yang tidak bagus, hati-hati dengan orang. Saran pesannya, hati-hati dengan orang yang manipulatif ya. Orang yang ibaratnya ya menggunakan tipu daya untuk menipu diri kamu tersebut, kayak karena melihat keberuntungan kamu seperti ajaib banget, membuat mereka itu merasa kayak ingin memorotin diri kamu ya, ingin mendapatkan apa segala sesuatu dari diri kamu ya. Kamu juga mesti waspada juga. Dan satu sisi, saran pesan dari kartu magician ini, jadilah orang yang kreatif ya, jadilah orang yang kreatif. Karena magician ini adalah orang yang bisa mewujudkan apa saja di dalam kehidupannya, termasuk diri kamu juga bisa mewujudkan apapun di dalam kehidupan kamu, asalkan kamu mau kreatif dan fleksibel dikit jadi manusia.